Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to channel di Uci on the Hot. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people. Kali ini aku mau unboxing tripod yang aku beli kemarin, yang mereknya Yutek. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini tripod yang aku beli kemarin di kota Casablanca. Ini original ya, harganya 243.000. Tabletop tripod besarnya ya. Nah, kita buka apa aja yang kita dapat ya. Ini kenapa aku beli, karena ini sangat berguna banget buat aku sebagai YouTuber pemula, karena setiap video harus pakai tripod, jadi nggak usah pakai tangan lagi gitu teman-teman, supaya hasil gambarnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nah, ini seperti ini, ada tempatnya juga. Jadi kalau misalkan dibawa-bawa kemana-mana, udah ada tasnya kayak gini. Atau digemblok kayak gini ya, bisa tuh gitu. Sama bawa tas ya kalau ibu-ibu. Nah, kita buka sekarang. Tuh, tripodnya kayak gini. Nah, ini bisa kita setting ya. Oh ya teman-teman, maaf ya aku nggak begitu paham banget dengan yang namanya tripod, jadi aku cuma bisa sedikit-sedikit aja. Jadi kalian searching di Google aja kalau misalkan lebih detailnya ya. Nah, ini ada remote kontrolnya, jadi kita dan udah di cas ya ini. Itu bisa kita ambil tuh. Nah, seperti ini remote kontrolnya. Jadi kita taruh tripodnya jauh, nah kita pakai remote caranya. Nah, ini ada tombol. Ini tombol kameranya kalau misalkan kita mau mulai. Nah, ini tombol plus dan minusnya ada. Kalau misalkan mau mulai dan mau mengakhirinya, seperti itu. Jadi ini lebih enak, kita nggak usah repot-repot mencet, mau mulai mencet, mau matiin mencet. Nah, ini udah ada nih remote kontrolnya. Yeah. Nah, ini bisa dinaikin ya, atau kalau misalkan memang ngeplok pun ini bisa ya, kameranya ditaruh di sini. Nah, ini contohnya ya, kita mau pasang nih, taruh dulu di sini. Ini ada buat ada mur, kayak mur gitu ya, buat masukin kameranya di sini. Nanti bisa dikencengin lagi sampai kameranya cukup. Kalau untuk itu kan biasanya kita vertikal ya. Kita kencengin lagi tuh. Tuh kan, ini kita kencengin tuh, bisa kalau untuk contohnya selfie-selfie tuh seperti ini. Yeah. Kalau untuk membawa kemana-mana seperti ini tuh. Nah, kalau misalkan untuk di rumah, kalau misalkan kita mau taruh, ini bisa tergantung. Nah, ini mau deket apa jauh, tinggi apa enggak nih. Ini bisa diginiin tuh ya kan. Nah, ini bisa kita taruh di sini aja. Wow. Seperti ini bisa kita taruh. Nah, ini
juga bisa kita tinggiin. Tinggal tarik ke atas ya. Tuh. Tuh, kita tinggiin. Ini muter ke kanan. Ini muter ke kanan buat ngunci. Ke kanan buat ngunci ya. Tuh, kuncinya ke kanan. Diputer. Jadi diem. Jadi terserah kita mau sampai tingginya seberapa. Ini. Kalau misalkan mau pendek, kita tinggal putar lagi ke kiri. Tuh, buat mendekin. Mendekin lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk ninggiin. Udah lebih paham lah dari saya ya, kebanyakan. Tuh. Nih teman-teman nih, jadinya nih. Tuh. Setinggi badan saya 155 ini. Lumayan kan tinggi teman-teman. Itulah tadi teman-teman unboxing tripod aku merek Yunteng yang aku beli di kota Casablanca kemarin ya. Nah ini yang VCT 1688. Oke teman-teman, beli ya yang belum punya, ini bagus untuk pemula. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video-video di channel Uci Ontohon. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.